malam ni di TV2 akan ditayangkan sebuah trailer yang bertajuk Kasih Abang. Jadi kita tonton trailer ni. Mak tak balik lagi. Abang nak duduk dengan Abah Adam. Liz nak hilangkan diri daripada Mama. Jumpa je Abah Adam, terus nak pindah. Ma. Saya nak beli lukisan tu boleh? Lukisan mana satu? Yang budak buta main piano tu. Ya. Cincin ni, cincin kahwin arwah Mak. Dulu dia pernah bagi dekat Abang. Tapi sekarang ni, apa yang macam kamu tebak? Kata-kata itu satu doa. Itu dia trailer telefilm yang bertajuk Kasih Abang yang akan ditayangkan pada malam ni pukul 9 di TV2. Telefilm ini mengisahkan tentang pertemuan Adam, seorang pelukis jalanan, dengan Wani, anak orang kaya. Anak orang kaya yang berjaya yang merungkai pencarian adiknya Idris sejak mereka terpisah 18 tahun yang lalu. Perpisahan tersebut berlaku apabila ibu mereka yang terpaksa menjadi keldai dadah untuk melunaskan hutang arwah bapa mereka. Adam membawa Idris bersembunyi dan kemudian pulang semula ke rumahnya untuk menyelamatkan ibu, tapi cubaannya gagal. Jadi kalau korang tak ada apa-apa rancangan malam ni, korang boleh tonton telefilm ni yang menampilkan barisan pelakon seperti Muaz Fitri, Aman Aziz, Alim Razi, Natasha Sass ni penyanyi tapi dia dah terjun bidang lakonan rasa ni, Arash Muhammad. Rasanya ada seorang lagi pelakon yang saya kenal lah. Okay, maksudnya pelakon yang tahu juga lah, iaitu Farah Ahmad. Dia pun ada pelakon juga dalam telefilm ni, membawa watak sebagai Linda. Okay, kita jumpa malam ni di TV2.